Lepas makan, Farah pergi basuh pinggan dekat sinki. Masa tengah basuh pinggan tu, tiba-tiba dari ekor mata Farah ni, dia nampak macam Azlan lalu sebelah dia menuju ke bilik air. Cepat-cepat Farah toleh. Tak ada orang. Farah terus meremang satu badan. Dia basuh pinggan sambil tunduk je. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Kisah kali ni saya akan kongsikan kisah seram daripada Farah, bukan nama sebenar. Kisah ni terjadi pada tahun 1999, masa dia menyewa dekat Pekan Kapar, Kelang. Nak tahu kisah si Farah ni macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya, saya akan letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak. Tahun 1999, masa tu Farah baru berkahwin dan menyewa sebuah rumah teres satu tingkat dekat Pekan Kapar. Suami Farah yang bernama Azlan kerja KFC dekat Pekan Kapar tu, ada shift. Farah pula kerja dekat Taman Chin Leong, ikut waktu pejabat. Mula-mula tinggal dekat rumah tu tak ada apa-apa masalah. Tapi bila dah beberapa bulan tinggal situ, Farah dapat rasa rumah tu macam ada sesuatu. Dia pun selalu demam je. Bila Farah tanya Azlan tentang rumah tu, Azlan tak bagi cakap apa-apa dalam rumah tu. Bila mereka keluar jalan-jalan, baru masing-masing ceritakan apa yang mereka rasa. Mereka berdua dapat rasakan ada sesuatu dalam rumah tu. Tapi selagi tak ada mudarat, mereka diamkan je. Lepas beberapa bulan tinggal, rumah tu belum ada lansir lagi. Nampak rumah tu terlalu kosong. Farah pun bincang dengan Azlan, dia nak pasang lansir dalam rumah tu. Jadi Farah minta abah dia hantar mesin jahit supaya dia boleh jahit lansir sendiri. Dalam rumah ni ada 4 bilik. Bilik nombor 1 sebelah ruang tamu, bilik nombor 2 sampai nombor 4 sebelah ruang makan. Dekat belakang ada dapur dan 2 bilik air. Rumah ni memang besar. Mesin jahit tu Farah letak dekat depan pintu bilik nombor 2 sebab ada soket plug dekat bilik tu. Farah mula menjahit lepas solat sampailah pukul 11 malam. Lepas tu dia terus masuk tidur. Tak lama kemudian, antara sedar dengan tak sedar, Farah nampak ada 2 orang berpakaian baba nyonya dan bersanggul terus marah dan tampar muka dia. Orang tu cakap kenapa letak benda tu dekat depan pintu, susah dia nak jalan, dia suruh alihkan. Yang Farah tahu dekat depan pintu tu mesin jahit je. Lepas 2 orang tu hilang, Farah terus terjaga dari tidur. Bila terjaga je, Farah rasa pipi dia panas dan perit, macam baru lepas kena tampar. Bila teringat balik kejadian tadi, Farah terus meremang dan sambung tidur semula. Esoknya Farah terus ceritakan pada Azlan apa yang jadi. Kata Azlan, rumah ni dah lama tak ada orang tinggal, mesti ada benda lain yang tinggal dekat sini sebelum ni. Dia suruh alihkan je lah mesin tu. Lepas tu Farah pergi alihkan mesin tu ke tempat lain. Malam tu Farah tak diganggu lagi, tapi rasa macam diperhatikan je. Kadang-kadang bila Azlan kerja balik lewat dalam pukul 2-3 pagi, Farah rasa macam Azlan ada je dalam rumah tu. Nampak Azlan lalu dekat dapur lah, dengar suara dia lah. Tapi Farah tahu itu bukan Azlan. Lepas setahun tinggal dekat rumah tu, Farah masih lagi selalu demam. Farah ni pula jenis malas makan ubat dan takut jumpa doktor. Akhirnya Azlan paksa dan bawa Farah pergi klinik. Sampai klinik, doktor sahkan si Farah ni mengandung anak sulung 3 bulan. Patutlah period tak datang-datang. Ingatkan sebab hormon ke apa? Bukan main gembira lagi mereka berdua masa tu. 3 hari kemudian,
Azlan kena kerja outstation 3 hari dekat Kedah. Jadi Azlan hantar si Farah ni tinggal dekat rumah kakak dia. Rumah kakak Azlan ni pula rumah flat, tinggal tingkat 4. Hari pertama Farah pergi kerja tu okey lagi, tak ada masalah. Pagi hari kedua, masa si Farah ni nak pergi kerja, tiba-tiba dia turun darah. Kakak ipar Farah ni terus bawa dia pergi hospital. Doktor kata Farah keguguran. Lepas diberi rawatan, Farah dibenarkan pulang. Azlan dari Kedah terus balik rumah kakak dia, ambil Farah bawa balik rumah mereka. Malam tu, lepas solat maghrib, Farah makan ubat dan baring dekat ruang tamu tengok TV. Azlan dekat dapur, tiba-tiba muncul 6 orang anak India keliling Farah, main kejar-kejar sambil gelak-gelak dekat ruang tamu tu. Farah nak bangun tapi tak boleh. Dalam hati berkata, dari mana budak-budak kecil ni datang? Budak India pula tu. Kemudian Farah cuba bangun lagi, tak boleh juga. Budak-budak India tu makin kuat pula mereka gelak. Farah cuba baca ayat-ayat suci, tak boleh juga. Mulut macam terkunci. Akhirnya dia cuba sebut Allahu Akbar, baru boleh. Cepat-cepat Farah bangun, dia jadi geram dan bersuara, "Eh, keluar, jangan kacau aku. Aku tak kacau kau." Kelibat budak-budak India tu terus hilang. Si Azlan macam pelari pecut datang dekat Farah. Lepas Farah ceritakan kejadian tu, barulah dia rasa tenang sikit. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Ada orang perempuan bagi salam. Bila buka pintu, rupa-rupanya kakak si Farah ni datang, Fizah namanya. Katanya nak tumpang rumah Farah dalam seminggu sebab dia cuti. Farah dengan Azlan pun tak kisah. Lagipun kalau Azlan balik kerja lewat, ada orang teman isteri dia. Farah suruh si Fizah ni tidur dalam bilik nombor 2 tu. Lebih kurang pukul 2:30 pagi, Fizah ketuk pintu bilik Farah. Kuat dia ketuk, macam nak pecah pintu tu. "Farah, Farah, bangun cepat." Bila Azlan buka pintu bilik, Fizah cakap dia kena kacau. Ada anak India baling bola masih dia tengah tidur. Memang sahlah bilik nombor 2 tu memang ada sesuatu. Fizah kata dia takut nak tidur dalam bilik tu lagi, dia nak tidur dekat ruang tamu. Farah dengan Azlan biarkan je dia. Lepas kejadian malam tu, esoknya Fizah tak kena kacau. Tapi malam ketiga, lebih kurang pukul 3 pagi, masa Fizah tengah sedap tidur, tiba-tiba dia terasa tapak kaki dia panas. Cepat-cepat Fizah bangun. Bila dia bangun je, Fizah nampak dekat hujung kaki ada 5 ke 6 orang anak India dengan muka hodohnya, mata putih besar bola tenis, tengah jilat tapak kaki dia. Fizah terus menjerit. Rumah jadi kecoh pagi-pagi buta tu. Akhirnya Azlan, Farah dengan Fizah tidur dekat ruang tamu tu. Esoknya Fizah terus balik rumah mak dia. Tak tahan tinggal dengan Farah, Fizah pun pelik. Macam mana Farah dengan Azlan ni boleh tahan tinggal dekat rumah tu? 3 bulan lepas kejadian tu, Azlan kena demam campak. Farah pula disahkan mengandung kali kedua. Nak masuk 2 bulan dah. Doktor tak bagi Farah dekat dengan Azlan, takut berjangkit. Tapi dah kata duduk serumah, nak buat macam mana? Farah pun kena demam campak juga. Lepas 2 minggu demam, Farah turun darah lagi. Pergi klinik, doktor suruh gugur sebab Farah kena demam campak lebih teruk dari Azlan. Bayi dalam perut dia tak membesar. Mereka pun ikut nasihat doktor. Mak dan abah Farah bila dapat tahu berita ni, mereka dah risau. Dah 2 kali gugur ni. Jadi abah Farah carikan perawat untuk pulihkan rumah tu. Tapi perawat tu tak boleh buat. Katanya benda tu Sami India yang punya. Benda tu suruh mereka berdua keluar dari rumah tu. Tapi Azlan dengan Farah tak rasa nak pindah lagi. Akhirnya mereka buat macam biasa je, solat, mengaji dan selalulah baca Yasin. Rumah tu pun Azlan ada sembuh dengan air Yasin. Gangguan tetap ada, tapi jaranglah. Beberapa bulan kemudian, Farah disahkan mengandung kali ketiga. Masa mengandung ni lah macam-macam yang jadi dalam rumah tu. Satu hari tu, Azlan kerja petang, Farah pula baru balik kerja. Lepas solat maghrib dan masak, Farah pergi ke ruang tamu nak tengok TV. Masa tengah tengok TV tu, Farah terdengar bunyi orang mandi dekat dalam bilik air. Siapa pula yang mandi ni? Azlan baru pergi kerja. Farah tak berani nak pergi tengok. Dia diam je. Lepas tu dengar orang berjalan dari dapur menuju ke ruang tamu. Farah tunggu je nak tengok siapa yang datang. Tunggu punya tunggu, bunyi tu terus hilang. Tak ada orang pun. Bulu roma semua dah meremang. Dahlah tinggal seorang dalam rumah tu, mengandung pula. Farah beranikan diri pergi ke dapur. Bila sampai dekat dapur, Farah terus buka lampu tap. Tak ada sesiapa pun dekat situ. Farah tolong telefon Azlan, buat-buat tanya dia tengah buat apa dan ajak Azlan ni balik makan dekat rumah. Tapi Azlan cakap dia dah makan, nanti balik kerja baru dia makan. Lepas letak telefon, Farah terus tutup TV dan masuk dalam bilik. Masa dalam bilik tu, benda tu main-main dekat luar. Dengar macam-macam bunyi. Bunyi orang berlari dari dapur ke ruang tamu.
Dia ulang alik dari dapur ke ruang tamu, ruang tamu ke dapur, ulang alik. Lepas tu terdengar pula suara budak-budak bercakap dalam bahasa yang Farah tak pernah dengar. Macam budak tu tengah bersembang dengan kawan dia. Disebabkan tak tahan dengan gangguan tu, Farah tekuk muka dia dengan bantal sampai tertidur. Pagi tu Farah bangun nak solat subuh. Dia tengok Azlan elok je tengah tidur dengan baju kerja dia tak tukar. Farah punya berani, dia tak cerita apa-apa pada Azlan apa yang dia alami semalam. Ada satu kejadian yang Farah memang tak boleh lupa. Masa Azlan kena pergi Penang satu hari, lepas solat maghrib, Azlan ada telefon dan bagi tahu mungkin dalam pukul 11 lebih malam baru dia sampai rumah. Farah pun cakap okey lah. Lepas tu Farah terus pergi dapur nak masak. Siap masak, dia solat isyak. Lepas makan, Farah pergi basuh pinggan dekat sinki. Masa tengah basuh pinggan tu, tiba-tiba dari ekor mata Farah ni, dia nampak macam Azlan lalu sebelah dia menuju ke bilik air. Cepat-cepat Farah toleh. Tak ada orang. Farah terus meremang satu badan. Dia basuh pinggan sambil tunduk je. Lepas basuh pinggan, Farah nak ke ruang tamu. Masa nak melangkah nak pergi tu, Farah nampak Azlan dari ruang tamu berjalan masuk ke bilik mereka pula. Farah terus tergamam dan berkata dalam hati, oh benda ni nak main pula. Lepas tu Farah terdengar benda tu kata balik, siapa yang nak main-main dengan kau? Dalam keadaan seram tu, timbul perasaan marah. Farah kata lagi dalam hati, nanti kau, suami aku balik aku bagi tahu dia. Dah pandai kacau depan-depan ni. Siapa kacau kau? Lepas tu terdengar bunyi gelas dihentak dari arah dapur. Farah tengok dekat dapur, memang ada gelas atas meja. Dalam gelas tu ada air. Air dalam gelas tu pula berguncang. Siapa pula letak gelas atas meja ni? Farah dah siap basuh dah tadi. Cepat-cepat Farah ke ruang tamu. Baru je dia nak duduk atas sofa, Farah dengar ada orang bagi salam. Masa tu baru pukul 9 lebih. Azlan kata dia balik dalam pukul 11 lebih. 9 ke 11 ni? Farah dengar orang bagi salam lagi, tapi mulut dia berat nak jawab. Farah terus berzikir. Sambil berzikir tu, dia intai ikut sliding door. Memang tak ada orang dekat luar. Hati dah tak tenang. Farah duduk dekat ruang tamu tu sambil berzikir sampai dia rasa tenang sikit. Lepas tu dia pergi ke dapur nak kemas cawan atas meja makan tadi. Tiba-tiba terdengar lagi ada orang bagi salam. Farah biarkan je, buat tak tahu. Kalau Azlan yang bagi salam, tahulah dia nak masuk sebab dia ada kunci. Lepas kemas dekat dapur tu, Farah periksa ruang tamu. Tak ada siapa pun dekat situ. Farah dah mula rasa takut nak masuk dalam bilik, takut benda tu ada. Akhirnya dia duduk je lah dekat ruang tamu tu, tak boleh tidur. Dalam pukul 12.45 malam baru Azlan balik. Azlan tanyalah kenapa tak tidur lagi. Farah baru je nak cerita, tiba-tiba dia nampak ada sesuatu dekat dapur tengah lalu. Sup. Farah terus terdiam dan suruh Azlan periksa dekat bilik mereka. Bila Azlan periksa, alhamdulillah tak ada apa-apa. Dalam bilik tu Azlan tengok muka Farah nampak pelik je. Dia tanyalah kenapa. Farah cakap tak ada apa-apa, esok pagilah cerita. Esok pagi, lepas Farah cerita apa yang jadi, Azlan minta tolong adik dia carikan perawat untuk bersihkan rumah dia. Dah banyak perawat yang datang, semuanya tak menjadi. Akhirnya adik Azlan cadangkan mereka supaya cuba pula dengan Sami India. Cari punya cari, akhirnya jumpa juga. Sami tu nama dia Maniam, fasih bahasa Melayu. Dalam rumah masa tu ada mak, abah, makcik, biras, kakak ipar dan anak buah dalam rumah si Farah ni. Masa Maniam masuk je dalam rumah tu, tiba-tiba dia tergelak. Lepas tu dia jalan satu rumah dan tengok semua bilik. Sampai bilik nombor 2, Maniam berhenti. Mungkin Maniam nampak sesuatu dalam bilik tu. Dia senyum je. Farah berkata dalam hati, apa hal pula Maniam ni senyum? Betul ke tak bomoh ni? Tentah bomoh tipu kot. Bukan boleh percaya. Nak duit je. Kalau saya ubat orang atau tolong orang, saya tak minta wang. Itu ikhlas mau bagi atau tak. Kalau bagi rokok pun saya terima. Saya bukan bomoh duit. Terkejut Farah masa tu. Macam mana Maniam boleh baca fikiran dia? Farah rasa bersalah pula, malu pun ada. Kemudian Maniam mulakan upacara. Dia guna kemunyan perasap satu rumah. Banyak kemunyan dia guna sampai lemas dan terbatuk-batuk semua orang dalam rumah tu. Pening kepala dibuatnya. Farah mengandung 7 bulan masa tu. Kata Maniam, hantu dalam rumah ni dah lama tak makan. Bagi dia upah dulu, baru boleh cerita. Sambil isap rokok tu, Maniam angguk-anggukkan kepala. Lepas tu dia pandang Farah dan berkata, kenapa kamu ludah? Farah tertanya-tanya, ludah? Ludah siapa? Siapa pula yang kena ludah? Maniam bersuara lagi, masa sidai baju, ada tak kamu meludah? Tahu tak benda tu marah sebab kamu ludah kena dia? Saya tak tahu dan tak ingat. Kamu jangan senyum. Benda tu betul-betul marah pada kamu. Kamu kata dekat dia, sebab tu dia hentak gelas dekat meja.
Kata Maniam, Azlan dengan Farah ni dah kacau tempat dia dekat bilik nombor 2 tu. Dulu masa rumah ni baru siap, ada orang India tinggal dekat sini. Bilik nombor 2 tu bilik sembahyang dia. Benda tu dah lama tinggal dan jaga rumah ni. Sebelum ni ada orang Melayu tinggal. Benda tu kacau sampai mereka pindah. Tapi bila kacau Farah dengan Azlan ni, mereka berdua tak pindah-pindah. Sebab tu dia jadi makin marah. Nak suruh benda tu keluar boleh, tapi bukan malam tu, kena tunggu malam Jumaat. Hai, India pun tahu malam Jumaat juga. Sebelum tu kena sediakan kain kuning, periuk tanah, botol, kemenyan dan setangi. Dipendekkan cerita, tibalah hari yang ditunggu. Lepas maghrib, Mak dan Abah Farah datang. Dalam pukul 9, Maniam datang. Sampai dekat depan pintu, Maniam cakap, "Oh, kau dah tahu aku datang je." Lepas tu dia gelak-gelak dan bercakap dalam bahasa Tamil sambil pandang ke satu arah. Masa tu semua orang diam. Kemudian Maniam masuk, duduk bersila dekat ruang tamu dan mulakan upacara. Dia bakar kemenyan sebanyak-banyaknya sampai penuh asap satu rumah tu. Terbatuk-batuk semua orang. Farah guna tudung tutup hidung, mata jadi pedih dia buatnya. Lepas tu Maniam bangun, dia berjalan satu rumah sambil bawa tempat bara tu. Sampai dekat dapur, Maniam minta botol. Azlan bagi botol. Lepas tu tak tahu apa yang Maniam buat dekat situ. Azlan terus berlari ke ruang tamu. Tiba-tiba Maniam datang. Dia kata, "Dah dapat dah," kata Maniam sambil letak botol yang berbalut kain kuning depan dia. Botol tu bergegar-gegar macam ada benda dalam tu. Maniam terus ambil periuk tanah dan masukkan botol dalam periuk tu. Lepas tu dia suruh Azlan letak periuk tu dekat luar belakang rumah dulu sebelum buang ke sungai. Malam tu juga, lepas Maniam balik, Azlan dengan pak mertua dia buang botol tu dalam sungai. Lepas malam tu dah tak ada lagi gangguan dalam rumah tu. Tapi perasaan takut dan rasa diperhatikan tu ada. Yalah, dah dekat 2 tahun mereka tinggal serumah dengan benda tu. Kadang-kadang terpandang jugalah benda-benda pelik, tapi mereka buat tak tahu je. Lepas Farah bersalin anak sulung, Abah suruh pindah rumah, tinggal dekat rumah dia dekat Jalan Kapar. Kiranya menyewa dengan Abah dia lah. Abah dengan Mak Farah tinggal dekat kampung. Rumah tu kosong, tak ada orang tinggal. Jadi Farah dengan Azlan setujulah. Lagipun mereka dah beli kereta, senanglah kalau nak pergi kerja atau pergi ke mana-mana. Lagipun dah ada baby, nanti tak tidur malam pula kena kacau dengan benda tu. Lepas Farah habis pantang, mereka terus pindah rumah. Sebelum pindah, Azlan cat dulu rumah tu. Bila dah pindah, terasa rumah ni macam suram je. Mula-mula pindah dulu tak perasan, tapi lama-lama rasa rumah ni panas dan berbahang. Tengah malam pun panas. Masa ni Farah dengan Azlan asyik salah faham je. Mereka dah tak sefahaman, ada je nak cari pasal. Dengan jiran-jiran pun Farah tak suka. Dia pun tak tahu kenapa Farah tak suka keluar rumah, sebab rasa macam diperhatikan. Dia tak bercampur dengan jiran. Kalau terjumpa dekat luar pun cuma senyum je, lepas tu terus jalan. Tak nak borak-borak lagi. Farah sanggup duduk dalam rumah, makan, tidur, tengok TV, tapi dia takkan keluar. Kalau keluar pun setakat sidai baju je. Itu pun selalunya Azlan yang buat. Sebab itulah Farah selalu pergi rumah kakak ipar dia dekat Port Klang tolong dia meniaga, sebab dia tak suka duduk dalam rumah tu. Satu hari tu Farah dengan Azlan bergaduh besar. Puncanya Farah tak suka tengok muka Azlan. Farah bawa anak dia tidur dekat ruang tamu. Nak dijadikan cerita, malam tu anak dia menangis tak henti-henti. Bagi susu tak nak, masuk buai pun menangis lagi. Sakit perut ke? Farah panggil Azlan dalam bilik suruh tengok anak dia. Tapi Azlan diam je dalam bilik tu. Farah bengang lah. Tengah malam tu juga Farah mandikan anak dia. Lepas mandi, Farah letak dalam buaian. Sambil njut buaian, Farah baca ayat kursi sebanyak kali sampai anak dia tertidur. Akhirnya Farah pun tertidur dekat sebelah buaian tu. Farah terjaga lepas terdengar anak dia menangis macam kena cubit. Dalam keadaan mamai tu, Farah nampak dekat sebelah buaian anak dia ada sepasang kaki. Besar betul kaki tu, dengan buruknya. Cepat-cepat Farah ambil anak dia. Dia tengok kaki tu dari bawah sampai ke atas, sampai siling rumah dia. Tapi muka tak nampak. Anak dia punya menangis tak henti-henti. Azlan pula dah tidur mati agaknya. Farah bersuara, "Eh, pergi, pergi. Jangan kacau aku. Aku tak kacau kau. Keluar, keluar." Lepas cakap macam tu, kaki tu terus gaib. Takut juga dia dengan Farah. Farah terus masukkan anak dia dalam buaian semula. Tapi anak dia tetap menangis. Farah dukung sambil dodoi dengan dia dan berzikir. Lepas bagi susu badan, dekat sejam jugalah baru anak dia terlena. Farah pun tidur atas sofa sambil pangku anak dia. Pagi esoknya, Azlan dengan Farah ni baik semula, macam tak pernah gaduh. Pelik. Farah tak tahu dia kena buat orang atau rumah tu yang bermasalah sebenarnya. Dia rasa penat, letih dan tak cukup tidur.
Tiap-tiap malam, anak dia menangis. Menangis lepas pukul 12 ke atas pula tu. Itu yang buat Farah dengan Azlan ni rasa tertekan. Anak pula selalu demam. Baru 2 hari baik demam, dah demam lagi. Banyak tempat dah mereka bawa untuk ubatkan anak dia. Klinik, hospital, semua dah pergi. Tak elok juga. Satu lagi, Farah perasan bila mereka keluar dari kawasan rumah tu, pergi ke pekan ke, jalan-jalan ke, dia dengan Azlan elok je. Tapi bila balik rumah, rasa marah, geram, benci semua ada. Benda kecil pun boleh buat jadi gaduh. Anak Farah pula bila masukkan dalam buaian je, mesti dia nangis. Tak tahu kenapa. Susu pun dia dah makin kurang nak minum. Asyik menangis je. Ibu bapa mana yang tak risau kalau anak dia tak nak menyusu dan asyik menangis je. Kadang-kadang Farah sampai tidur rumah kakak ipar dia, baru anak dia elok tidur. Kesian juga tengok anak dia. Kebetulan kawan Farah satu ofis bernama Yana tinggal satu kawasan dengan rumah dia ni. Yana pun alami nasib yang sama macam si Farah. Anak-anak Yana tak henti-henti menangis. Kata Yana, suami dia paling takut kalau dia tak ada dekat rumah. Masa Yana berpantang dekat Perak, rumah mak dia, suami dia cerita selalu nampak macam dia ada dekat rumah tu. Disebabkan perumahan mereka tinggal tu tandasnya dekat luar. Ada satu malam tu, suami dia nak ke tandas, keluar je ikut pintu belakang, tiba-tiba ada perempuan baju putih berambut panjang sampai kaki lalu betul-betul depan dia. Tak jadi nak ke tandas, suami dia masuk ke rumah tahan sampai pagi. Disebabkan selalu kena ganggu, suami Yana panggil ustaz untuk bersihkan rumah dia. Rumah Yana ni corner lot, betul-betul dekat simpang 3. Ustaz tu bagi tahu kawasan perumahan tu memang keras. Sebab dulu kawasan tu ladang kelapa sawit. Macam-macam pernah jadi dekat kawasan ni. Ada orang kena rogol, bunuh, tempat penyembahan, cari nombor ekor. Dalam kawasan rumah Yana tu ada lebih kurang 9 ekor jin dan syaitan. Ustaz tu tak boleh nak bersihkan. Dia suruh suami Yana ni cari orang lain. Sebab benda tu ikut ustaz ni balik rumah kacau anak bini dia. Lagi satu, disebabkan simpang 3 rumah Yana ni, orang selalu buang atau tanam benda dekat situ. Disebabkan anak Farah selalu demam, mak dia ada juga cerita pada saudara mara rapat. Kebetulan ada saudara Farah ni yang tinggal berhampiran dengan kawasan rumah dia. Cerita dari saudara Farah tu, sebelum Farah tinggal dekat situ, ada penyewa lain tinggal dekat rumah tu. Kiranya menyewa dengan ayah Farah lah. Emak penyewa tu ada bela hantu raya. Masa dia meninggal memang susah. Panggil orang-orang dekat kawasan tu baca Yasin. Banyak kali jugalah mereka panggil. Tapi lama kelamaan, penduduk kawasan tu mula syak sesuatu. Mungkin emaknya ada simpan sesuatu. Sebab bila malam je sihat macam orang biasa, siang terbaring macam orang lumpuh. Lepas tu anak dia panggil 2-3 orang perawat, dan akhirnya maknya meninggal dunia. Mungkin hantu raya tu masih ada lagi dalam rumah Farah. Farah teringat ada satu malam tu, dalam pukul 3 pagi, dia terbangun nak pergi kencing. Masa dalam bilik air tu, Farah tercium bau rokok. Masa tu Farah mengandung anak kedua. Yang lain gugur kan. Dia jadi alah dengan bau. Tak suka bau-bau yang kuat, termasuklah minyak wangi. Pening kepala. Lepas kencing, Farah keluar bilik air. Dia nampak Azlan tengah merokok dekat meja makan. Farah buka tingkap dapur bagi keluar bau asap rokok tu. Tiba-tiba bau rokok tu hilang terus. Farah toleh ke suami dia. Azlan dah tak ada. Aik, mana dia pergi? Farah pandang semula keluar nak tutup tingkap. Dia nampak keluar tu, dekat belakang rumah, ada lelaki tua terbungkuk-mungkuk jalan pakai tongkat. Farah fikir, siapa orang tua ni? Makin Farah perhati orang tua tu, makin sama-sama jadinya. Tiba-tiba ada bau wangi, tak tahu bau apa. Cepat-cepat Farah tutup tingkap semula. Sampai dalam bilik, Azlan baik punya tidur. Malah nak fikir bukan-bukan, Farah terus tidur semula. Esoknya dekat ofis, Farah cerita dekat Yana apa yang jadi. Yana kata ramai penduduk dekat situ cakap kawasan perumahan mereka tu ada makhluk halus, ada orang bunuh diri, ada puntianak. Jiran selang 3 rumah dari rumah Yana ni pernah cerita ada satu petang tu, anak jiran dia tu masa umur 7-8 tahun, anak dia nampak ada lembaga hitam dekat luar rumah panggil dia. Mama, ada orang datang. Dia panggil abang, ajak main. Orang mana? Tu dekat luar tu, dia pakai baju hitam. Jiran Yana tengok dekat luar, tak nampak sesiapa pun. Tapi anak dia kata ada mukanya garang. Jiran Yana tu terus tutup pintu. Ada lagi cerita dari jiran Yana tu, rumah dia dah diubah suai jadi 2 tingkat. Dekat atas tu ada bilik, satu bilik tetamu dan satu bilik stor. Selalu jugalah jiran Yana ni dengar ada orang berjalan dekat bilik atas, dan sesekali terdengar orang bercakap. Yang paling seram, dia panggil nama setiap orang
dalam rumah tu. Anak jiran Yana ni pernah dengar juga macam ada orang memasak dekat bilik atas tu. Anak dia ingat maknya memasak dekat bilik tu. Masa tu jiran Yana ni ada dekat luar tengah sidai baju. Anaknya pergilah bilik atas dan nak tengoklah. Bila naik atas tu, dia ternampak ada satu keluarga dalam bilik tu. Mak, ayah dengan dua orang anak. Yang buat anak dia lari lintang pukang sampai ke bawah ni ialah keluarga tu tak ada muka. Kosong je. Masa Farah menyewa dekat pekan kapal tu dulu, dia tak pernah lah nampak betul-betul rupa hantu. Kalau yang menyamar jadi Azlan, mimpi baba nyonya hantu budak-budak India tu biasalah. Tapi dekat rumah sekarang ni, macam-macam dia nampak. Ada satu malam tu, Farah bawa anak dia jemput si Azlan ni balik dari kerja dalam pukul 2 pagi. Balik tu Azlan lah bawa kereta. Mereka pun bersembang, macam-macam mereka sembang. Farah dia beritahu Azlan, mereka ni kalau dekat luar kawasan elok je, tapi bila sampai dekat dalam kawasan rumah, ada je tak kena. Azlan pun perasan juga. Sampai dekat rumah, depan rumah mereka ni ada pokok mangga. Kalau sekali berbuah, memang lebat buahnya. Pokok tu ditanam oleh orang yang sewa sebelum ni. Tiba-tiba Farah nampak ada satu lembaga putih terbang dan hinggap dekat pokok mangga tu. Mereka berdua nampak jelas lembaga tu. Nampak macam baju kelawar warna putih terbang dengan rambut panjang, tapi tak nampak muka. Sampai bawah pokok tu, Azlan berhenti dan turun dari kereta nak buka pintu pagar. Belum sempat Azlan turun, cepat-cepat Farah pegang tangan Azlan dan tunjuk dekat depan. Lembaga tu dah terbang ke tempat lain. Sampai bergoyang pokok mangga tu, Farah tengok. Akhirnya disebabkan tak tahan tinggal situ, ditambah pula Farah tengah mengandung anak kedua ni, mereka pindah ke kampung, tinggal dengan mak dan ayah Farah dekat sana. Alhamdulillah rezeki mereka, Azlan dapat buat rumah dekat dengan rumah mak ayah Farah ni. Sekarang kalau ingat balik kejadian seram yang berlaku pada mereka sekeluarga, mesti Farah akan meremang. Tak tahulah macam mana mereka dapat kekuatan untuk tinggal rumah tu lebih dari setahun. Alright, habislah kisah ni. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Jangan terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosah.